Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, di malam ini sambil minum bandrek bertemu Wong Jowo yang sudah lama di Tarempa ya. Nah, siapa namanya Mas? Teguh. Teguh, nama lengkap? Teguh Supangat. Teguh Supangat. Jan Jowo tenan ya? Siap. Coba saya tanya kita salam sih Mas. Siap. Pengen takon Jowo ini Mas? Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo. Wonosobo. Kecamatan? Kecamatan Leksono, Desa Jelamprang. Leksono, Desa Jelamprang. Desa Jelamprang. Gunung. Karuanmu apa jenenge? Sing daerah wisata? Daerah wisata Dieng. Nah Dieng. Dieng. Adora. Lumayan. Pirang kilo? Sak jam perjalanan. Karena wingi nek daerah Dieng masuk Wonosobo masuk di. Daerah Dieng perbatasan Banjarnegara Wonosobo. Oh perbatasan ini? Perbatasan. Daerah Pulau juga perbatasan Banjarnegara Wonosobo. Sampe ini so neng Anambas itu biar cerita nih. Cerita nih, tahun-tahun pas nempel lulus sekolah cerita nih. Lulus sekolah? Iya sekolah. Terus. Itu umur piro? Umur kurang lebih itu 15 tahun. 15 tahun. Iya 15 tahun, 15 20 tahun. Langsung neng Anambas? Anu. Saking sekolah, mereka sekolah pelayaran. Nanti setelah ijazah awal ujian negara, praktek kapal selama setahun. Selama setahun, operasi Jakarta Tarempa. Wano, sekolah pelayaran nih, prakteknya? Prakteknya selama setahun. Jakarta Tarempa. Jakarta Tarempa. Kapal apa itu? Kapal kargo. Kapal kargo, bukan tol laut ya? Kapal kargo zaman dulu belum ada kapal. Oh iya ya kapal kargo. Oh iya ya. Tahun berapa itu? 2004. Ah, 2004. Oke, berarti go ya. Terus bar itu langsung kok iso mandek ning Tarempa mung kecantol cewek opo piye? Lah ceritane gitu. Oh iya ya, piye. Lah ceritane niku kan kapal operasi mriki selama setahun. Terus nggih. Operasi kenal, satu tahun. Saya satu tahun kenal daerah-daerah mriki. Wong-wong Anambas. Zaman dulu belum Anambas, masih Siantan, Kecamatan Siantan. Oh, mbiyen urung dadi kabupaten ya? Dereng kabupaten. Oh, tapi sebut Siantan. Iya, Siantan. Kecamatan. Kecamatan Siantan, Siantan. Terus dilalang ini ku teng mriki kenang coba. Coba apa? Loro niku. Oh, sampean tau loro. Nggih, loro. Loro nemen. Wis nemen niku. Ah, terus sapa sing ngurus? Nggih niku kali sedok napa ipar kula niku nggih di peto teng omah. Terus di rumah aja, Bang. Nanti adalah adik orang tua yang rawat di sini ya kan. Jane ora nang sedulur. Mboten nentu sedulur. Ya kok nekat niku. Terus dilalah ning tengene iki ketemu keluarga sing sae niku dianggap anak. Oh, dianggap anak. Tahun 2003. 2003, 2000 sekawan iku. 2000 sekawan. 2000 sekawan. Bar kurang lebih niku 3 bulan niku. 3 bulanan. 3 bulan loro berpikir iki mboten tentu keluarga. Kapal kebetulan itu pun buatan operasi mriki. Jadi kapalnya ora suwe ya operasi. Operasi setahun, bar setahun itu buatan operasi mriki. Dilalah loro teng mriki. Oh, loro teng mriki. Nggih, alhamdulillah niku nggih ditolong wong mriki langsung sae. Oh, langsung sampean ngrabi adike. Oh, dereng niku. Lah niku. Niku 2005 lanjut ke sekolah. Usia sekolah meneh. Ke sekolah meneh iku. Setahun. Setahun iku kurang lebih setahun. Wah, ini belayar teng pundi-pundi ceritane. Iya ya. Tapi nggih, wong layar iku kan pripun nggih?
hitung-hitung umur niku pun tambah. Dilalah gak ada kenalan teng mriki, kita takoni lah ceritane. Takoni. Yes. Ini mboten gadah istilah iki pacar niku kan. Iya iya iya. Niku ketemu sewaune tangkep adik niku nggih. Wis tak takoni lah apa bojo wae. Iya asline kan sampean niku waktu ditolong wong pertama loro iku kan tidak ada niatan untuk dinikahkan kan? Direk. Waktu itu. Direk. Kan jauh setelah itu ya. Jauh niku kurang lebih 2000 bar belayar niku posisine kebetulan teng Singapura. Terus komunikasi teng mriki antarane bojo. Apa ya iki ora ndek calon niku pripun. Ah iya iya. Wong layar niku ora ndek. Ora ndek calon niku lho. Tak eling-eling kok wis cik ana sirang puluh ngene. Ki rasane pripun nggih? Pacaran boten pacaran tapi pun kepanggil niku suwene 5 tahun. Nah, terakhir ketemu nggih 5 tahun. 5 tahun. Tapi nggih balik mriki oleh. Alhamdulillah jodoh. Jadi tahun biru nih kak? Tahun 2010. Tahun 2010. Jadi berarti oleh bojo Melayu. Iya. Bojo Melayu. Melayu asli ya. Melayu asli. Oh, luar biasa. Jadi anak sampai kayak ini? Setunggal. Setunggal. Kok nikah 2010? 2010. Terus? Saiki 2022 kok anak sik siji. Lah niku ngopo rada digarap kok. Nah, terus kan selama merantau niku kan cuti kan setahun kontrak kerja oh, kan. Oh, jadi setelah nikah tetap belayar. Tetap belayar. Oh, berarti kapan berhenti belayar? Terakhir 2018 bulan Mei. Oh, sampai saiki tobat. Sajane ki keadaan corona. Terus kan oh, corona. Iya iya. Iku terakhir belayar teng pundi? Teng Singapura. Kapal? Divisi Environment Control. Nek gampange Sanjang nggih kapal sampah niku sing apa jaga laut Singapura. Servis-servis kapal sing mlebu Singapura. Berarti hitungane sampean wis duwe sertifikat layar ya? Nggih, sampun. Oh, hebat ya. Di anak siji. Bojo wis piro? Bojo setunggal. Kadang lanang ya kali yo pirang-pirang ya. Bojo papat ngomong siji kok ya. Lah oke. Sampeyan siji tenan. Saya setunggal. Lho, terus selama katakanlah musim corona, anggaplah 2019 ya. Sampai saiki ku opo penggawean sampeyan? Wah, kebetulan ini ku kawan saking Jawa yang sepah tani. Yang sepah tani. Nggih, bapak ibu nggih tani, keluarga nggih tani. Terus teng mriki nggih. Ceritane nggih damel kegiatan. Napa? Tani juga. Tani. Tani napa sampean? Nandur apa? Paune nggih. Nggih tulanan lah tanine, tapi nggih ditingali prospek teng Anambas niki khususnya teng Tarempa. Barang-barang niku kan kebanyakan kan saking luar. Oh, sayur. Saking, sayur. Soko Tanjung Pinang ya? Buah-buahan. Iya, Soko Tanjung Pinang. Soko Tanjung Pinang. Ya. Berarti sampean nandur apa saiki? Saniki nanam buah. Buah apa? Nek prioritas saniki kates. Oh, kates. Iki kates. Lho, kok Kak, kene kentane apa ya subur asli ini? Nggih, nek sajane nek teng mriki tanahe subur. Daerah sampundi sampean nandur? Kulo nandure lokasine teng desane Tiango, tapi kampung ini ku Arung Hijau. Tiango. Aku sering dono kaki. Jadi terus hasil sampean dipangan dhewe apa didol selama ini? Nek sanike nggih diantep ke pasar. Oh, berarti oleh hasil dhewe. Nggih, alhamdulillah. Terus bojo sampean kerjane ndi? Bojo sanike bojo kula nyambut gawe teng laundry. Oh, laundry. Di Tarempa. Teng Tarempa. Masuk pagi pulang dalu. Boten, esok kasih pulang ya jam setunggal. Oh, cepet lah deh. Ini anak metu, si ngurus enek sampean mamae metu, artinya bojo. Anak sapa si ngurus? Anak sekolah. Anak sekolah. Ulah umur piro anak?
Saniki 10 tahun. Oh, ya sekolah. 11 tahun saniki. Ya, ngomong-ngomong sampean umur piro? Kulo umure kawan doso. Patang puluh. Putih patang puluh. Putih bayi saya nom. Terus bojo sampean umur piro? Bojo kulo umur 3 setunggal. Beda aduh tunggu. Ya Allah. Oh, ya ya. 31 karo 40. Oke. Eh. Cita-cita sampean duwe anak piro? Nggih, nek anak niku sajane program pemerintah kabeh, tapi nggih. Nek menawi rejeki nggih 5 mboten napa-napa. Alhamdulillah. 6 pitu. Amin, amin. Rejekine niku nggih alhamdulillah. Nek karepe akeh ya. Nggih, karepe kathah. Terus iki berarti sampean wong Wonosobo. Nggih. Mama Wonosobo, yo Bapak Wonosobo. Nggih, leres. Yo terus saiki Bapak Ibu sik eneng ora. Bapak Tasih, alhamdulillah. Bapak Tasih. Okay. Ibu pun wonten-wonten tahun 2017. Oh, 2017 pun meninggal. Nggih. Tanggal 1 Januari. Oh ya Allah, apal sampean. Bapak sik urip. Bapak alhamdulillah. Sik sehat. Tasih sehat. Umur? Nggih, nek tepatipun sekitar 90-an itu. Cakap 90-an. Oh iya. Bapak 90 iki, ya Allah. Berarti tahun piro lahir ya? Loh, tapi 90 gak iso ngopo, gak mlaku. Oh, saniki malah tesih macul, tesih nek mboten dicegah anak-anak iki nggih tesih seneng penekan. Lho artinya 90 iso iso macul. Wis tesih, alhamdulillah. Ya Allah. Sehat, alhamdulillah wong dicegah napa anake wis leren mawon Pak wis nang omah leren nyalarane awak kabeh nang awak lara kabeh kan sih. Oh, ngono. Terus Bapak terus tahun ini urung dereng dereng ngadem. Iya. Sampeyan ku berapa bersaudara? Nek kula saking ibu kandung kula 3. Saking ibu kandung 3. Oh, berarti bapak sampeyan rabi luwih saka siji. Nggih. Sepindah sing pertama niku ninggalakan anak 3. Oh, berarti sing pertama ibu ninggal ninggalke 3. Terus itu yang kedua nikah kali almarhum mak kula. Heeh. 3. 3. Berarti 6. Nggih, 6. Bapak sehat ya? Alhamdulillah masih sehat. Mama mbiyen lara apa ninggal? Oh, nggih. Campur-campur niku. Komplikasi ya. Komplikasi. Umur piro ninggal? 55. Oh, berarti saya 6 ya. Nggih. Terus sampean saiki anak mbarep apa pragil? Kula tengah. Oh, tengah. Sing lanang piro? Lanang kali kula kali adik kula. Oh, enak sing wedok. Tunggal nggih, Mbak kula. Sing Jawa. Sing Jawa. Wis nikah juga. Alhamdulillah sampun. Oh iya. Terus sampean nek wis duwe duit nggo sakeh. Amin. Pilih rabi meneh apa pilih munggah haji? Wah, nah. Niku saestu pengen kula niku munggah haji. Oh. Karena ngene ya wong Islam iki. Nggih. Nek haji ku wajib. Nggih. Terus poligami hanya boleh. Bukan sunnah. Nggih, boleh. Nek sunnah kan jauh lebih baik dilaksanakan. Nek boleh itu terserah, tergantung dampak. Kalau membawa dampak keburukan berarti kosong. Nek haji wajib. Wajib. Lu akan penting lagi ngurusi rumah tangga. Ada istilah wong jowo gelem minggat. Ora tanggung jawab, aku njaluk tolong awakmu. Nggih, ojo ngisin-ngisine wong Jawa. Nggih, saestu. Nggih. Jaga nama baik. Nek wong Jawa itu tidak seperti yang diomongke wong. Nggih. Untuk sergap nyambut gawe engko nek wis sugih ya. Munggah haji sih. Nggih. Mudah-mudahan sampe nanti ya kaya rezeki. Amin. Bisa naik haji ya minimal karo wong tua iku ya. Nek wong tua sudah uzur, minimal badal haji. Nggih, alhamdulillah bapak kali ibu sampun. Alhamdulillah. Wis dibadalke? Sampun. Oh, tahun piro? 2000 2008. Tapi sudah dibadalke ya? Sampun. Niku anak-anak apa sampean sing badalke? Nggih, keluarga. Oh, keluarga. Ya, karena ngene badal kali itu
tidak harus wong tuwa ninggal, tapi wis uzur itu juga boleh. Oke, nah ya. Yang penting ini, terus anak sampe nopo cita-citamu? Anak. Cita-cita sampe lho anake dadi apa? Nek anak sih kula nggih tak kembali akan teng anak, tapi nek takoni niku diwangsuli niku pengine tetes guru. Oh, yo mantep to. Yo arep dadi apa kuwi? Guru, Pak. Oh, berarti wedok anaknya? Nggih. Oh, iya apa meneh sampean anak wedok. Ya wis sok sing setia. Nggih. Hah? Enggak ada keinginan selingkuh kan? Oh. Oke, terakhir ya. Sampean kan lama di Anambas. Aku melihat kiri kanan ini kan motor kadang-kadang dideleh besera, ake kunci dijariki kok. Kok puyo tenan kene iki ora akeh maling. Tarimpai. Nggih, kawit kula teng mriki nggih. Mlebet Anambas. Maune dereng Anambas tes Siantan, Kecamatan Siantan, Pulau Tarempa niku 2003 nggih ngantos sepriki nggih. Dereng enten berita motor ilang. Walaupun motor kunci kontak niku dipinangkan teng aku mau kok pikir. Dadi motor sapi ilang yo ora tau krungu. Dereng nate perampokan nek perampokan dereng nate tapi yo malinge urung ngene wong meneh perampokan ya yo paling-paling lah korban niku biasa terus paling-paling pelecehan niku nafsu artinya aku ya heran lho Pak kok ning kene kok yo aman tenang terus ngene tak perhatikan mbone sampean ora sangat kalau di kota ning Jawa lah antara pejabat karo rakyat jelata wong sugih karo wong miskin kan beda ning kene kok kayane kok akrab kabeh lho piye sampean sing merasakan apa padha karo sing sami sami teng mriki niku nggih nuwun sewu niki sederek teng Jawa bilih kulone Sanjang niku enten klepatane niku nek kula selama urip teng Anambas teng mriki antara pejabat nggih kalih rakyat-rakyat sing biasa niku nggih mboten enten bedane biasa mawon nggih biasa mawon nggih nek sing biasane ngopi nggih teng kedai kopi nggih nggih membaur nggih silahe nggih ngatos niku nek se masalah lain niku nek ditingali nek teng mriki lah nek kula nilai nggih mboten 100% tapi 99% pejabat teng mriki nggih membaur kali rakyat. Oh, aku perhatikan gini, aku mau isu kan sholat subuh ning ngantan. Nggih. Ning bat ning kota ya. Nggih. Iku sing jenenge bupati pejabat nek mobil ene sing nyupir. Ini ajudan, gue ini segala mal. Oke, bupati kok nyopir motor dewe. Ure ini ajudan nih. Terus longgo biasa nih. Ya Allah dalam hati pun nikmat tarempai. Berarti sampean juga merasakan hal yang sama ya. Nah ini kepada konco-konco yang Jawa, yang Batam, dengan dikit coba itu ya tirulah Anambas. Oke, terakhir Mas Teguh, oke? Siap. Harapan sampean suatu saat nabi sugih apa pengen balik ning Jawa apa pengen urip ning Anambas wae dalam pikiran nek perkara manggon teng pundi sih nek keinginane teng mriki kan yang sepah mertua kula kan kantun ibu teng mriki anak SD-ne anak cewek iya ini bujuni kula niku setunggal-setunggal pengenane pun nate pindah rumah terus misah kali yang sepah tapi nggih dipikir-pikir iki wong tuwake dhewe masih wis pindah rumah kabeh ora ono sing ngomong iki mbesake pilalah nggih kali Joko wong tuwa Henrike oh artine sampean iku yo sing jenenge wong tuwa kan mertua kan yo wong tuwa juga ya padha ae enggak ada bedanya yo nek ngono sampean luwe apik
meneng kene wae lah. Ngono kan. Sing penting wong tuwa bapak ning jowo kan ya neng sing ngurus tok. Enten Mbak. Oh, angken ati kula. Ngono nek sampean duit-duit yo kirim. Ngono wae ya tok. Nggih. Daripada sampean kumulih jowo ning kene ora sing diurus, to awake dhewe urip ning ngendi padha wae. Nek mati dikubur ning jowo, dikubur tarempak ku yo bakal ketemu karo wong tuwa. Ya, dalam Islam misalnya bapak mama isu tinggal ya simbo dikubur ning Jawa sampai misalnya suatu saat meninggal dikubur tarempa kan begitu meninggal dunia kan dia ketemu juga toh ya, saya kira itu kawan-kawan konco-konco sedulur-dulur ya aku seko Batam yang tarempa ngikuti pelaksanaan MTQ ketemu sedulur sing wis sukses seorang pelaut saiki merangkap dadi petani. Amin. Mudah-mudahan Mas Teguh panjang umur, selalu sehat, rezekine mapan, kene wis sugih munggah haji. Amin. Bukan poligami. Amin. Nah, amin. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.